Hei, lo jauhin Michelle ya. Nggak usah ikut campur. Apalagi sih, nggak ada yang perlu diomongin. Nggak mau, gue mau ngomong sama lo. Bahagia. Rifki, aku. Aduh, sus, pelan-pelan makanya lain kali, masa ngebut kayak gitu, apaan sih, sakit tau. Sus, maaf banget nih, ini biar saya aja ngurus. Ini kalau boleh dibalikin nggak apa ya? Makasih. Lu ngerjain gue? Lu pingsan buat ngerjain gue dan lu pikir itu lucu, Rifki? Gua tuh gak nyangka kalau selera makan kita tuh sama. Gue juga sering banget tahu makan ini. Bener banget, Laura. Di sini tuh recommended banget. Gue jamin lo pasti bakalan sering-sering ke sini. Aduh, Beta ini paling pemalas di sini. Padahal Beta itu sih mau dengar mereka itu punya obrolan. Beta ini tidak mau kepo-kepo, kawan. Tapi kenapa lah ajak Beta di sini? Udah, gak apa-apa lah, Div. Lagian kepo kan nama tengah lo. Udah makan sana, katanya lapar tadi. BTW, lu sering kesini ya? Lumayan sih. Tapi sama pacar ya? Sayangnya gua gak punya pacar. Masa sih lu gak punya pacar? Iya, serius. Makan. Aigo, cewek secantik Dewi dan sekarang Dewi itu gak mungkin gak punya pacar. Biasa aja, Ra. Gue gak ada pacar sih. Tapi... tapi pasti punya PDKT-an kan? Aduh, jangan terlalu sembur-sembur begitu, Ale. Ini kita kasih rame. Jadi asli, yang itu belum gua makan. Rara apaan sih? Pakai nanya kayak gitu ke Dewi. Kalian kenapa sih rusuh banget di mana-mana? Nona, Beta tadi tidak sengaja dengan Nona punya obrolan. Tapi Beta saran saja toh, Nona tidak usah jawab dia punya pertanyaan. Karena anak-anak IPA itu toh, cuman kepo saja. Udah deh lo, gak usah ikut campur urusan gue sama Rara. Nih lo duduk aja deh. Ya ampun Nona, paling malawang sekali. Udah Ra, biarin aja. Emang dia tuh suka rese dari lahir. Itu gara-gara lo cantik tahu Dewi. Makanya banyak yang pengen kepo sama urusan lo. Jadi, siapa yang lo taksir? Temen sekelas gue, Ra. Lo
masih bisa senyum-senyum, Rifki? Lu kira lucu? Gua akan bikin Rifki kalah buat kedua kalinya. Kali ini, Michelle pasti akan langsung jauhin Rifki. Sel, kamu udah lihat kan gimana kelakuan dia? Tadi awal, aku udah yakin kalau dia itu cuma pura-pura pingsan. Dia tuh pasti sengaja cuma memodusin kamu dan ngerjain kamu. Woi, lu bisa nggak usah jadi kompor nggak? Gue lihat-lihat seneng banget lu. Hah? Dapat celah buat tikung. Ya, gitu. Sal, gue bisa jelasin. Sal, gue bisa jelasin. Lo join Michelle ya. Gue saya kecampur. Sal. Apalagi ya, sih? Gak ada yang perlu diomongin. Gak mau, gue mau ngomong sama lo. Ki, kan gue udah bilang. Jauhin Michelle. Lo tuh mau bawa masalah buat dia. Lo tuh apa sih, ha? Dari kemarin ketemu gue, dialog lo kayak gitu, terus gak ada yang lain apa? Lagi pula lo siapanya dia? Siapa? Sel. Gue kecewa sama lo, Rifki. Kecewa banget, tau gak? Dan gue mohon, lo pergi. Udah malam juga. Gak usah. Gue bisa sendiri. Termalah ngerepotin. Tuh kan. Udah sama aku aja ya. Lagian sama sekali gak ngerepotin kok. Aku seneng ngelakuin hal ini. Sel. Kamu masih kesel sama Rifki? Boleh, gak usah dibahas gak sih? Yaudah, aku gak bahas lagi. Ayo. Ayo, Sel. Iya. Nona. Siapa itu cowok di kelas kita? Asli. Gue jadi penasaran. Siapa sih cowok yang paling beruntung dinaksirin sama cewek tergemes di kelas kita? Ada deh. Aduh, ini kenapa lagi? Aduh, perut gue sakit banget. Ini kayak gara-gara makan ayam pedes banget nih. Kayak gue harus ke toilet. Sorry, paling lemah sekali Ale punya perut. Eh, Dio, kayaknya lipstick gue luntur deh. Jadi gue mau touch up bentar ya, ke toilet. Toiletnya di sana ya? Oke, bentar ya. Enak sekali tuh. Risma kemana ya? Kok belum datang juga? Padahal janjiannya juga jam segini kan? Mana tadi di telepon gak diangkat lagi. Apa janjian gak jadi ya? Coba telepon lagi deh. Tuh kan gak diangkat. Coba gue ya.
ngapain kamu kesini? Kamu lagi nungguin klien. Apa jangan-jangan klien itu orang suruhan kamu? Mir, tunggu. Aku mohon, kamu jangan pergi dulu. Aku mau bicara sama kamu. Makasih ya. Sama-sama. Sorry banget tadi jadi ngerepotin lo. Kamu gak perlu minta maaf, Sel. Kamu gak salah kok. Yang salah tuh Rifki. Kayaknya dia bakal balik lagi deh. Buat ambil motornya. Serah dia lah, suka-suka dia. Sel, Rifki ya gitu. Lama-lama, pasti kamu juga akan paham. Kalau dia tuh, orangnya emosional banget. Katanya kalau ada orang yang ngomongin orang lain yang gak baik, keburukan itu akan kembali kepada orang yang ngomongin itu. Apalagi fitnah. Gue masuk ya. Gue juga balik ya. Hati. Sel. Hey, gue mau ngomong dulu. Lo mau ngapain lagi ya? Mau ngapain? Stop gangguin Michelle ya. Pamit aja, tadi udah pamit kan? Hah? Lagian urusan gue sama dia bukan sama lo. Lo kalau mau balik, balik aja, gue gak apa-apa. Tapi Sel? Udah gak apa-apa, gue bisa jaga diri. Tenang aja. Aku gak mau pulang, kalau dia juga belum pulang. Aku gak mau dia nyakitin kamu, Sel. Ya udah, kalau nggak mau pergi nggak apa-apa, lu di sini aja jadi nyamuk, oke? Okay?